EA Martingale by Self V7. Cara kerja EA. EA dijalankan di pair EUR USD H1, maka langsung melakukan dua transaksi buy dan sell, masing-masing lotnya 0.01. Apabila grafiknya naik, maka transaksi yang buy akan laba dan otomatis terpasang trailing stop. Apabila trailing stopnya terkena atau TP-nya terkena, maka transaksi buy-nya di close. Kemudian transaksi yang sell-nya akan melakukan martingale. Deposit $1,000. Ini kalau account standar $1,000. Tapi kalau account send $10 saja. Bagi teman-teman yang ingin belajar trading otomatis, tonton video tutorial EA Martingale by Sell V7 ini sampai selesai. Depositnya $1,000. Tanggal running 18 Januari 2023. Berjalan sampai tanggal 10 Februari 2023. Profitnya sebesar $270.77. Profitnya ini. Kemudian labanya itu 27.27%. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bisa trading otomatis dengan EA Robot Expert Advisor, sebaiknya Anda tahu settingan inputnya robot itu seperti apa. Dalam tutorial ini akan diberitahukan contoh settingan robot EA Martingale by Sell V7. Settingan Expert EA Martingale by Sell V7. Input variabelnya ada value-nya. EA name yaitu nama EA-nya, EA Martingale by Sell V7. Inisial deposit 1000. Maksudnya inisial deposit adalah modal awal yang disetorkan untuk trading otomatis. Kemudian start date yaitu tanggal robot mulai dijalankan. Misalkan di sini 26 bulan 5 2023. Lot yaitu 0.01. Ini berlaku untuk lot buy dan lot sell untuk OP pertama. SL-nya 0 karena robot ini tipenya martingale. Robot martingale biasanya tanpa SL. Tetapi walaupun demikian SL-nya tetap ada yaitu menggunakan trailing stop 100. Ini maksudnya 100 pip. Supaya trailing stop-nya aktif, use trailing stop ini harus dipilih true. Kemudian untuk TP atau take profit 500 pip. Kemudian TP last OP true. Maksudnya TP-nya mengikuti OP yang terakhir. Misalkan ada 3 transaksi B, maka TP-nya mengikuti transaksi B yang ketiga. Instan, maksudnya jarak antara transaksi martingale-nya adalah 250 pip. Multiplier 1,5. Artinya penggandaan lotnya dikalikan 1,5, yaitu lot pertama 0.01, lot kedua dikalikan 1,5, kemudian lot kedua hasilnya berapa dikalikan 1,5. Multiplier bisa juga diganti dengan angka 2. Kemudian order limit 15, maksudnya martingale-nya ada 15 level. Kemudian close order all. Ini berguna misalkan EA-nya sudah melakukan transaksi dan yang aktif ada 5 transaksi. Kemudian Anda ingin berhenti trading, maka close order all ini Anda ganti true, kemudian klik OK. Maka semua transaksi yang aktif akan di close, selanjutnya robot tidak akan trading lagi. Kembali ke kinerja robotnya. Tekan CTRL dan huruf G untuk menghilangkan garis-garis grid. Nah ini trailing stopnya aktif untuk transaksi sell yang keempat. Transaksi sellnya sisa 3. Nah sekarang profitnya sudah bertambah menjadi $345.04 setelah 18 Januari sampai 20 Februari 2023. Lebih kurang EA dijalankan 1 bulan, labanya 34.50%. Demikian tutorial belajar trading otomatis dengan EA Martingale by Sell V7. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin request EA Martingale by Sell ini untuk praktek trading otomatis, baik di akun standar atau akun send, tuliskan di kolom komentar juga. Terima kasih.